guys, kita udah nyampe atau mana di pantai apa gitu. Itu orang mereka. Ya ampun ribet banget. Gila. Nanti bakal vlog ke pantainya gitu. Ada mami juga. Mami nggak tahu di mana. Ya, kita ke sana. Halo. Kanai. Halo, halo. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Cah. Halo. Nanti ke sana, bayar sama orang pulau. Jadi kami. Oke guys, mari kita jelajahin pantainya. Ini belum pantai sih, kayak tempatnya gitu. Ini jam 10.05 nggak tuh. Kita lihat dulu pantainya. Ih, bagus banget guys. Hai. Bagus banget. Senang banget. Bagus. Kalian sambil aku ini, aku mau buat video dulu di HP aku, di Instagram ya. Kalian yang belum follow, follow Instagram aku Syarifah SY4R, nanti aku tulisin deh. Agak ribet memang. Nah, deh. Taruh di mana ya, guys? Biar kelihatan aku mau buat Insta story. Insta story aku liatin par kamera. Tuh. Bagus, bagus, bagus banget sumpah gila. Sesuai ekspektasi aku, sebagus itu ternyata. Oh, ternyata kami pakai kapal itu, guys. Kelihatan enggak sih? Sabar-sabar aku zoom ya. Ini kapal yang bakal kami naikin nih. Ih, bagus banget pantainya, Masya Allah. Okay, aku mau buat Insta story dulu ya, guys. Okay, guys, jadi karena aku udah buat Insta story, ya aku mau balik dulu ke mereka, ke keluarga aku, biar gak pada nyarikin. Sumpah ya, ini kayak disini tuh bagus banget. Kayak first sini ini jarang kayak kalau mau ke Aceh, ya kesini aja dulu gitu. Karena ini sama kayak kemarin, kayak waktu aku ke Aceh, waktu ke Pulau Banyak tuh sama kayak gini, kayak di Aceh. Gak ada bedanya. Kita kesana dulu ke mereka. Pasti mereka nyarikin aku. Jadi gue mana-mana. Sambil nunggu aku selesai BAB. Guys, ada Mimi. Hai. Ini vlog kedua. Vlog pertama udah jadi, cuma belum udah upload, males. Kesana yuk. Udah tadi kesana aku tuh. Yuk. Nggak lagi. Jadi kita foto-foto dulu. Baru ya? Baru. Ini Bang. Penawan ya. Oh iya. Oke, Bang. Oke, Bang. Aman, Bang. Oke, guys, kita jalan, guys. Oke, guys, sekarang kami akan mencoba menaik ke pulau Malambe. Mana? Katanya pulau ini di situ pernah syuting film King Kong. Tahu gak film King Kong? Nah, penasaran kan bagaimana pulaunya? Nah, keluarga Al Imran official akan mencoba menjelajahi pulau itu. Oke? Okay?
Oke guys. Siapa ya, itu ya? Orang menumpang. Kemarin itu ke mana? Yang undangan dekat bang, bang apa? Halo. Perahu kami guys. Perahu kita. Sangka macam terus ah. Satu kertas. Pasal tas. Tas. Hai. Naik kapal lagi, naik kapal. Kapal. Jom salah. Begitu mbaknya di sini kan kena. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Aku di pinggir. Aku di pinggir. Halo Wak. Halo Bang. Kami mau ke Mursala. Ini mah tadi ya? Mursala Kalimantan. Oke. Okay. Nanti oyang lo belakang lo. Iya. Dah, kiri. Oke guys, jadi sekarang saya akan menuju ke sana guys. Perjalanan sana memakan waktu 2 jam. 2 jam di pulau pertama, 1 jam di pulau kedua. Ya. Kami menggunakan perahu speedboat. Inilah perahu kami guys, dan bersama anak dan istri saya di sana. Halo. Semua. Hai, miring-miring. Hai guys. Halo. Hai. Pulau ini, guys. Pulau ini, di mana pulau ini? Tempat syutingnya film King Kong. Oke guys, kita intip guys perjalanannya. Sekarang saya akan menuju Pulau Kalimatung guys. Pulau Kalimatung dan Pulau Malambe. Oke. Okay. Kami sudah on the way guys. Tuh, Masya Allah. Keren kan guys? On the way guys, on the way. Ke bawah megangnya tuh yang betul. Penting. Buka air mana? Nah. Nah. Halo guys. Lang la 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 la. La. He 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 he. He. Ah, ha ha ha. Hmm. La la. Masya Allah, oke on the way. Woo. On the way guys. Labun baju kita ya. Ini guys, hari ini cuaca cukup bersahabat. Jadi ombak tidak ada, angin cuaca pun mendukung. Alhamdulillah Allah merestui perjalanan kami hari ini bersama keluarga untuk mengunjungi kebesaran Allah Pulau Mursala. Yang mana Pulau Mursala ini dulu pernah melakukan syuting film King Kong, ya. Syuting film King Kong itu di sini guys, di pulau itu.
di situ katanya ada pulau yang ada air terjunnya, air terjun yang langsung turun ke laut. Masya Allah, subhanallah. Saya akan penasaran, saya akan menuju ke sana dengan menyewa speedboat. Saya kontrak ini speedboat ini harganya tadi sekitar 3 juta guys, 3 juta untuk dua pulau perjalanan kami hari ini menuju pulau itu. Oke guys, stay tune terus di YouTube Al Ifrat Official. Bye bye. Fabi'ai ala irabbikuma tuqadziban. Subhanallah ya Rabb. Masya Allah. Allahu Akbar. Gajal lah guys. Keren guys, buat lagi lah. Ayah, ya Allah. Hahaha.
bawa mana aja. Oke guys, kita udah nyampe. Yeay. Ya yeah guys, final kita nyampe. Gila. Bagus banget. Guys, nanti guys kita masuk sana guys, nemu ikan, 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 ikan. Yeah boy. Guys, kita mau ke sana dulu guys. Ini udah aku setting. Oke bang, sip. Bang itu nanti. Abang ini banyak kali guys, abang ini. Ini namanya apa? Siapa nama abangnya? Siapa namanya bang? Paut. Ah, bang Paut. Paut. Bang Paut. Bang Daud. Bang Daud ini guys, yang mempunyai kapal guys. Jadi bagi teman-teman kalau mau snorkeling, mau kemari lagi, bisa menghubungi saya juga. Nomor HP-nya 08 0852 75 0774. Mantap kan? Aku sekali nengok langsung kapal. Itu. Oke guys, kita mau ke sana dulu. Ah, gila. Bagus banget. Keren banget, guys. Udah enggak apa-apa deh basah. Aku ganti air guys. Halo Nisa. Hai guys. Hai. Hai hai. Eh, orang itu mana, weh? Ini aku mana kalau begini? Sekarang. Kalau kata orang ini stay in front katanya, bayar di depan. Oh boleh. Ayo mana tadi? Halo guys. Original lah. Kami minum. Ami, ya kok gelap? Hah? Itunya mana? Ayo tadi. Gimana belakang? Oke guys, kita wawancara. Mana guys? Tuh. Guys, kita mau coba air kelapa guys. Ada apa? Ada apa baru itu? Kita lihat yuk. Siapa? Pak, air kelapa. Ini guys, warungnya guys. Warung ini menjual air kelapa muda. Pak, udah berapa lama sini pak? Hah? Udah berapa lama pak? Saya tanya bang, udah. Oh, sudah dua bapak ini di sini. Besar-besar di sini bapak ini guys. Ini bapak ini penjual air kelapa muda yang mempunyai tempat ini juga. Menetap di sini. Oh, guys, kita lihat guys. Ini tempat ibu jualan guys. Nah, ibu jualan di sini. Halo bu, kami dari Alimbar Official. Nah, ini warung ibu ini. Makan indomie di sini, pop mie di sini. Satunya dua. Satunya? Apa? Siapa? Ini sabunnya pak? Oh ibu itu. Ada 5 ya bu. Banyak lah. Sini kamu dah. Ambil dulu pok ni yang kuning. Bu ada jual plastik. Yang kebaran apa? Plastik pula yang plastik. Oke guys, sekarang kita mau meninggal tindak lanjuti pemandangan yang di atas. Dari sini perjuangannya cukup melelahkan. Kita panjat tebing bersama dengan abang ini. Dengan siapa bang? Bang Daud. Ini guys. Tuh guys, oh, pemandangannya. Masya Allah. Airnya guys, hijau, biru. Ini sekarang saya akan mencoba naik ke atas guys. Sini. Ali Imran, biasa nih kayak gini guys. Anak tebing. Oke.
Perjuangan ini memang cukup melelahkan, guys. Batu silap-silap kita jatuh. Tapi demi sebuah kepuasan penonton, saya suguhkan yang terbaik buat saudara semua. Oke, guys. Tuh, lihat. Kami sudah di atas, guys. Insyaallah. Keren. Bersama dengan putriku, guys. Tuh, guys. Insyaallah. Coba untuk menanjak. Masya Allah. Subhanallah. Keren. Cui gak ada? Cui, foto cui. Keren kali, Masya Allah. Terumbu karang. Oke, guys, dari sini kita bisa memandang pasir putih nun jauh di sana. Tuh, guys. Pasir putih yang terbentang jauh. Masya Allah. Pantai ini mengingatkan aku di Pulau Manado, Pulau Mahembang. Seperti inilah modelnya posisinya. Cuman di Mahembang tidak terlalu banyak karang. Di sini banyak karang. Keren, guys. Kita berhenti di sini, guys. Ini katanya tuh si bea-beanya di si Volga tuh bagus banget. Terus juga ada pantai di situ. Sabar aku kamera depan ya. Oke, guys, di sini tuh ada air terjunnya. Tuh. Ay, ada Kanaya, ada Mimi, ada Kak Dewi, ada aku di sini. Guys, halo. Satu, dua. Pak Arif ini air terjunnya tadi, guys. Air terjunnya tuh bagus banget, gila, Masya Allah. Halo, guys, ini Meme yang paling bawel, paling cerewet. Ini dia, itu lagi pargoy, guys. Pargoy ada yang lagi pargoy di bawah karena hujan, jadi kita enggak pulang. Teman, kami mau di air soda. Habis ini, air soda. Sok banget. Sok banget.
dari desa itu tadi. Ininya di situ. Kamu berangkat pulang. Di situ aja ya. Hah? Dari arah situ ya. Ya. Ini di mana dia? Palu pun ada, ini palu pun ada.